When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet. Will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? And darling, I will be loving you till we're 70. And baby, my heart could still fall as hard at 23. I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. Maybe just the touch of a hand. Me, I fall in love with you every single day. And I just wanna tell you I am. So honey, now take me into your loving arms. Kiss me under the light of a thousand stars. Place your head on my beating heart. I'm thinking out loud that maybe we found love right where we are. When my hair's all gone and my memory fades, and the crowds don't remember my name, when my hands don't play the strings the same way, I know you will still love me the same. 'Cause honey, your soul can never grow old. It's evergreen. Baby, your smiles forever in my mind and memory. I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. Maybe it's all part of the plan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladhi an'amana wa hadana ala dinil Islam. Nahmaduhu haqqa hamdihi wa nashkuruhu haqqa syukrihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Al-Mukarramun, para alim ulama, para sesepuh, sahabini sepuh, para tokoh agama, tokoh masyarakat yang hadir di majlis ini, yang kami hormati dan berbahagia, Bapak Wali Nikah, Bapak Mawan Dwi Bowo Leksono, dan keluarga selaku sahibul walimah, yang kami hormati pula keluarga dari Bapak Abdul Arif almarhum atau Ibu Komaria, kedua calon mempelai Ananda Husnul Arif Saputra dan Ananda Fira Maulidia. Semoga kalian berdua selalu dirahmati Allah, amin. Yang kami hormati dan berbahagia para saksi, para bapak, para ibu, sedaya ingkang rawuh rahimakumullah. Saya mengajak kita semua untuk selalu dan selalu bersyukur kehadirat Allah Jalla Jalalu atas segala nikmat, rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pagi siang hari ini kita dimampukan oleh Allah untuk melakukan perbuatan ibadah, yaitu menyaksikan dan mendoakan bagi wali nikah dan mempelai adalah menjalankan perintah Allah dan sunnah Nabi, yang kesemuanya adalah niatan baik berharap kepada Allah agar Allah mencurahkan barokah
dan ridhonya pada hajat ini. Amin. Salatullah wa salamullah senantiasa kita haturkan, kita hadiahkan kepada junjungan kita baginda Rasul Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga para sahabat dan pengikut-pengikutnya yang setia sepanjang zaman. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, tertib acara akad nikah pagi siang hari ini akan kita awali dengan iftitah pembukaan yang dirangkai kemudian prosesi ijab kabul dan diakhiri dengan iftitah penutup sekaligus rama dan tamah. Mengawali acara ini, mari kita semua berdoa kepada Allah berharap segala urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala wabil khusus maqsadul a'dham pada hajat kali ini. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa dhurriyyatihi wa ashabi wa ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah binniyati du'a wal qabul. Al Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terima kasih para bapak, para ibu, para saksi kedua calon mempelai, bapak wali nikah yang saya hormati. Perlu saya sampaikan sebelum proses ijab kabul bahwa pernikahan ini sudah kami periksa dan sudah kami catat dalam akta nikah KUA Kecamatan Tumpang dengan nomor akta nikah 0417/013/10 Romawi tahun 2022. Yang bertindak sebagai wali nikah adalah wali nasab ayah kandung yaitu Bapak Mawan Dwi Bowo Laksono. Pak Mawan tadi sudah saya konfirmasi, beliau akan menikahkan sendiri putri kandungnya Vira Maulidia dengan seorang laki-laki yang bernama Husnul Arif Saputra bin Bapak Abdul Arif almarhum dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp1.412.200 tunai. Sedangkan saksi yang tercatat yang pertama adalah Bapak Susilo, yang kedua adalah Bapak Abdul Latif. Para bapak ibu rahimakumullah, sebelum ijab kabul, saya tanya Mas Husnul Arif sudah siap? Siap. Indonesia. Berikutnya para bapak ibu rahimakumullah, menambah khususnya acara ini, izinkan saya membacakan khutbah nikah bil ikhtisar, semoga ada manfaatnya. Mohon izin saya bacakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الله تعالى آمرا بالتقوى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن الأمور كلها بيد الله يقضي فيها ما يشاء ويحكم ما يريد لا مؤخر لما قدم ولا مقدم لما أخر ولا يستوي اثنان ولا يفترقان إلا بقضائه وقدر وكتاب من الله قد سبق أقول قولي هذا فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Ananda Kusnul Arif Saputra bin Abdul Almarhum, saya nikahkan engkau, saya kawinkan engkau dengan putri kandung saya Vira Maulidia dengan mas kawin uang Rp1.412.200 tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Vira Maulidia binti Bapak Mawan Dibowoksono dengan mas kawin uang sejumlah Rp1.412.200 tunai. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Allah, ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad. وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين بارك الله لهما في عقدهما وبارك عليكم وجمع بينهما في الخير اللهم ألف بينهما كما ألفت بين آدم وحواء وألف بينهما كما ألفت بين يوسف وزليخا وألف بينهما كما ألفت بين محمد وخديجة الكبرى اللهم اجعلهما مودة ورحمة وارزقهم من الصلاة الصالحين من البنات والأولاد حتى الأثبات والأحفاد واسئل لهما من رزق الحلال الطيب ما يكون لهم الكفاية الحمد لله رب العالمين مكاتن كلا وهو مورا راو مورا بابا مورا ibu prosesi akan nikah antara Husnul Arif Saputra dan Vira Maulidia. Acara berikutnya saya minta Vira Maulidia untuk mendampingi suaminya pada acara tanda tangan sekaligus penyerahan mas kawin dan buku nikah. Allahumma salli ala Muhammad. Qala al-badru alayna min faniyatil wada' wa jabashu Yeah.
القدر علينا من فنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonten ing dinten menika Jumat Suryo pinilih kaping 14 Oktober Warsa 2022 mapan wonten ing tlatah Desa Duwet Kerajan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang. Lagi menika Bapak Mawan Dwi dalam Ibu Lili Rahmawati ingkang badhe handhapaken sang putri Nimas Ayu Vira Maulidia kaliyan Husnul Arif S putranipun saking Bopo Peldo Abdul Arif almarhum dala Ibu Komariah adicara panggih kairing dening Ungeling Gongso Lukonanto ingkang ambabar Kebo Giro. Amit amit pasang kaliman tapi tinepino ing ilo duni dumawaing tawang towang dun kolo duun dumateng poro sepuh pini sepuh aji sepuh pinggaipun poro yai us katingal saking katebian tejaningat pojo pinanganten kaku yokang mas bagus sertu Husnul Arif S sigro lumampah alon amboko alon kaderaken dening para warga Wandawa lumampah tumujono ing sasana panggih ya sasana kawisuda sinten ingkang lumaksana sakajengi wenat mojo pinanganten kaku yo kadang kawula Adi Mas Bagus Rivaldo kang mijil saking tlatah Wagir Kabupaten Malang Yai Daru Dewo Daru Joyo Daru Kang Mas Bagus Sertu Husnul Arif lumampah tumuju nang sasana panggih yo sasana kawisuda astane kemanten kekale katon kumlawe kang raka nyawataken gondang tutur dene kang putri nyawataken gondang kasih gondang tutur dalah gondang kasih saking suruh kang linindeng pinang sulawe pinilih kang temuh rose senadyan to beda lumah lan kurepe ananging gini tunggal rasane kemanten kekalih sigrohan jawatasta kang dipun pandegani dening ibu juru sumbaga saking tatarias manglingi Elita Wedding kang mas bagus sertu Husnul Arif sigro anglolos samparanipun tinapa ing podo abidak ponang antigo ponang antigo kapidak pecah saknaliko yento pinanganten putri Nimas Ayu Vira Maulidia sigro sendeku amasuh sukunipun kang roko runtuh pelas ingkang mas bagus Hertu Husnul Arif
sigro kadudut jajar sumanding kinanten astane senadyanto amung jandian kemawon kang putri jajar sumanding sabodo-bodo angidri kang mas bagus sertu Gusnul Arif kang kaping tiga cacai kawinastan adi coro aprodak simo angidri jagat ngidri jagat ing asmor memanggun yo jagat ing urip bebrayan agung salah jingi punat mojo binenganten putri jumeneng sak sisih kerinipun kang mas bagus sertu Gusnul Arif durung tapi aku nira jumangkah kapapak dining romot ala ibu kang paring ujuan tuyo wening tuyo wening yo tuyo suci tirto amerto kang mijil saking sari sari ning bumi mingga setinggil binaturoto ana ing dampar dento Kanjeng Bapa mawan duwi anggenipun Angindur sang putra ing arsa sung tulodo paring pangayoman dumateng Atmaja binanganten kekali Atmaja binanganten sarimbit ing madya manggon karsa nglampahi sunahipun Rasulullah dene Kanjeng Ibu Lili Rahmawati namung saged anjurung lampah lan jurung pandonga. Mugia pinanganten sarimbit tansah kedhasar tresna asih kang sejati. Sakinah mawaddah saha warahmah. Salajengipun Kanjeng Bapa mawan dwi kaparang lenggah ana ing kursi gading dampar kancana Kang Mas Bagus Sertu Gusnul Arif keparang lenggah ana ing kursi ampean bapa sisih kanan Dimas Ayu Fira Maulidia lenggah ana ing ampean bapa sisih kiri dene Kanjeng Ibu tanglet dumateng Sang Rama. Pak, Pak. Pak. Ana apa to, Bu? Piye anggon panjenengan nimbang-nimbang antarane anak mantu, Pak, lan anake dhewe? Apa ngendi lho, Pak? Ngene lho, Bu. Pripun, Pak? Senadyan to gedhi dhuwur anak mantu lan cilik anake dhewe, nanging katresnanku padha abote. Ora bakal banci ladang banci lade, bedak-bedakne endi putra mantu lan endi putrane dhewe. Adicara timbang bobot dalah tanem pari jero sampun paripurna. Kelajengaken dening adicara kacar kucur tompo kaya kacar kucur wong liya dadya sadulur kacang kawak dele kawak wong liya dadya sanak pinanganten kakung ingkang asto sapu tangan bangun tula ingkang ngucuraken wujudipun uos sarto arto receh soho winihan awujud sandang pangantuin papan Dimas ngestakaken dawa Kang Mas iki ngono kayane Kang Mas Makaryo ngabekti marang nusulan bongso ya dik tak titip nih kabeh marang siramu ya wong ayu jogon kanthi gati injil Kang Mas ngestokaken dawa Dimas injil Kang Mas. Mari kita buktikan kepada semua orang bukti cinta kasih kita berdua lewat kita makan sepiring berdua. Kalau sekarang dik kita makannya sepiring berdua, nanti malam pun kita tidurnya juga
bareng-bareng dong. Dek. Injek Kang Mas. Nek dulang sing rada akeh ya, Dek. Sebab Mas iki mulai isuk mau durung sarapan lho, Dek. Kados mekaten to Kang Mas. Yo. Saniki gantosan nggih Kang Mas. Iya. Gantian sampean. Nek dulang ampun kata-kata nggih Mas, mangke ndak molo-molo. Iya. Ati coro wujuk tuyo weni. Aduh 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 angel rek. Aduh 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 aduh. Kata kok uangel banget lho. Monggo Kang Mas, menika unjukane Kang Mas. Iya Dik. Pripun raose Kang Mas manis? Manis. Sing manis wedangi napa kula Kang Mas? Sing manis ya tetep sliramu to Dik, wedangi anyep ora ana gulane. Napa perlu digantos Kang Mas? Ora perlu. Mengko bengi wae diganti. Mengko bengi digantos napa Kang Mas, kopi napa susu? Senengane Mas Gusdul ya kopi susu Dik. Kopi ini ngajak melek, susu ini ngajak turu. Mekaten nggih Kang Mas. Ya. Adicara salah singipun hanya menikah hama pak rawuhipun kadang besar. Rawuhipun kadang besan Pak D kalian Budi. Saking Kang Mas Bagus Sertu Gusnul Arif Kanjeng Popo Sami Hancawanasto Kanjeng Ibu Suki Hancawanasto Kapyuk Rerangkulan Wujudipun Pilih Kanjeng Popo Ikan hanya mbut Rawuhipun kadang besan Sutresna tumujono ing sasana panggi ya sasana pinanci Kanjeng Ibu ugi Hanjawatasta kabyuk rerangkulan wujudipun silaturahmi dhumateng Kanjeng Besan sasana kursi kadhing ya sasana rinangga sasana pinanci Kanjeng Ibu Lili Rahmawati Hanyumanggaaken kadang besan supados lenggah wonten ing kursi gading dampar kancana ing sisih keri Pusakane masih sing ati-ati yo, Dik. Kerise masih ki landhep banget lho, Dik. Ngoten ki Kang Mas. Yo. Mas operator musiknya bisa diganti yang atas ini. Fira sering repot ibu, sering datosaken susah ibu. Kula wonten ing dinten menika Fira nyuwun pangapunten ingkang agung ibu. Lan nyuwun tambahin berkah pangestu angin kawula badhe miwiti urip bebojoan kalian Kang Mas Bagus Pustu ibu. Walandu, ibumu iki ya menungso kang lumrah, mestine duweni salah ya luput wong ayu. Kulo tak suwun sing gedhe pangapura mulo. Kowe sing ati-ati, kon mau mimiti urip bojoan. Muga-muga rumah tanggamu dadi rumah tangga kang sakinah. Mawaddah saka waromah, Nduk.
engkel pikanto omongan putra kang soleh putri kang solihah yondo wong ayu. Pakde, kawula Kusnul Pakde, nyuwun diberkah palinah pangestu dumateng panjenengan Pakde. Panjenengan minangka wakilipun saking bapak nggih Pakde. Kawula nyuwun pangapunten ingkang agung nggih Pakde. Mbok bilih wiwit alit ngantos dewasa tansah ngrepoti Pakde. Sering datosaken Pakde susah. Ngapunten ingkang agung nggih Pakde. Walah. Kowe saiki dadi imam, dadi pemimpin ing sajroning rumah tanggamu. Dadi yo imam kang becik, pemimpin kang apik yo le, wong bagus. Pesene Pakde, kowe aja nganti ninggalne pangibadah, kowe yo le wong bagus. Yen ana masalah foto dirembuk, aja nganti gawe. Tukaran patu yo wong bagus. Mesto akan gawe Pakde, mangesto akan gawe. Sinten ingkang purun jawab salam kula kanthi semangat mugi-mugi kula dongani mugi-mugi rejeki lancar. Barokah sampai turah-turah. Nek wis turah kena kangge lunga kaji ana ing Mekah Madinah. Nek turah meneh kena kangge tuku Tegal sawah lan omah. Kena kangge sedekah. Amin. Sing durung ketemu jodoh muga-muga enggal ketemu jodone. Kuat terdewe. Sing wis oleh jodoh Nambah maneh, ndak boleh pak. Muga-muga langgeng selawase. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing buan terdewe tak dungane utangi ndak lunas. Amin. Mugi-mugi datang pinaringan sehat ya bu, pak. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi manjida ya robbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi karami sultanik amma ba'du wa qala rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam annikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni al hadis autamako. Untuk mensingkat waktu, mari kita simak bersama atur pasrah kemanten putra yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Sugeng Wedal Kawula Sumanggaaken. Semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi jama'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala ta'ala fil kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan taskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika laayatun lit tafakkurun. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat, nikmat dan hidayah sehingga pada pagi yang berbahagia ini kita masih dapat bermuajahah dan bersilaturahim untuk kita menjadi saksi atas pernikahan Ananda Kusnul Arif Saputra dengan Ananda Vira Maulidia. Kemudian kami mewakili dari Ibu Komariah yaitu sebagai bertutur merangkai kata sebagai penyambung lidah dari keluarga Ibu Komariah untuk menyerahkan yaitu Ananda Kusnul Arif Saputra kepada keluarga besar Bapak Mawan Dwi. Bapak Mawan Dwi yang kami hormati, saya mewakili Ibu Komariah tidak lain yaitu salah satu kewajiban orang tua kepada anak yaitu memberi nama yang baik, kedua menghitankan apabila laki-laki, dan yang ketiga yaitu menikahkan. Dan alhamdulillah Mas Kusnul sesuai dengan sunnah Rasulullah, annikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah sunnahku. Barang siapa tidak melaksanakan nikah, maka dia bukan dari golonganku. Oleh karena itu saya mewakili Ibu Komariah menyerahkan
dengan ikhlas dari ujung rambut sampai ujung kaki. Lahir batin Ananda Kusnul Arif Saputra untuk menjadi keluarga besar dari keluarga Bapak Mawan Dwi. Juga sebaliknya kami akan menerima Ananda Fira Maulidiyah menjadi keluarga besar dari Ibu Komaria sekeluarga. Kemudian saya juga beserta rombongan mengucapkan terima kasih atas sambutan dan penghormatan. Dan juga kami mohon maaf apabila kedatangan kami kurang berkenan. Mungkin ada kata-kata, tingkah laku kami yang kurang berkenan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu yang kami hormati, tidak panjang yang kami sampaikan. Kami hanya bisa berdoa, jazakumullah khairan katsiran. Dan semoga pernikahan pada pagi hari ini, Mas Kusnul dan Mbak Fira dijadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, yang mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang kami sampaikan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sumanuwun dumateng Bapak Sugeng ingkang sampun matur kanthi singkat, padat, jelas, akurat lan terpercaya. Salajengipun atur tinampi ingkang badhe dipun sampaikan dumateng Abah Sutrisno wedal kawula sembangaken. Iki sambutane patas kabeh soalnya sak Jumatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi wa tawallahu ala dini kullihi wa lam yakun kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amal ba'd. Kalau wau sampun pesen sedoyo mulai pendamping dalam divisi ojo suwi-suwi sak Jumatan. Terus pembawa acara ini kalau wangi ngaten, oh dia suwi-suwi, selat Jumatan, napa ditutup, waalaikumsalam ngaten. Alhamdulillah, tiada satu ungkapan yang terindah, hanya kita bersyukur kehadirat Ilahi, yang mana kita dalam keadaan sehat walafiat, tiada kekurangan satu apapun, balik mana dia suwi-suwi. Terus ngaji. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya, para alim ulama, para tokoh masyarakat, terutama wabil khusus kepada wakil atau Ibu Komaria tadi dengan singkat, padat, apalagi jelas. Dan Bapak, Ibu, kalau kita melihat dari mempelai berdua sedang senyum, melambaikan senyuman yang sangat indah sekali. Di sinilah alhamdulillah di antara kita semuanya diberikan satu kesehatan, nikmat yang luar biasa dalam keadaan sehat walafiat, berikan satu kesempatan untuk menyaksikan dua si joli sedang memadu kasih. Menyatukan dua prinsip yang berbeda dalam tujuan yang sama, yaitu membangun satu rumah tangga yang hakiki. Harapannya tadi sudah disampaikan oleh pembawa acara, sakinah mawaddah warahmah. Tadi kalau kita melihat di kala angkat tiga kobil itu hahaha begitu tegasnya Bu. Tapi sandredeg sama Pak Yono, Pak Yon mulai sampai lemes itu tentara itu, tentara palsu. Begitu dijawab dengan jeladak alhamdulillah tiba Kusnul tentara tenanan. Bersyukur sekali Bapak, Ibu dan saudara-saudara semuanya. Selawat dan salam semua tercurahkan sekali lagi kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi sudah disampaikan oleh pewakil yaitu Bapak Sugeng, ya tetap singkat, padat dan sebagainya. Tadi diterakan, diterimakan mulai ujung kaki sampai ujung rambut. Ini gimana caranya menerima ini? Juga kita balik lagi dari ujung rambut sampai ujung kaki diterima oleh keluarga atau anak kami yaitu Wawan dengan Mbak Lulu. Itulah Bapak, Ibu dan saudara sekalian, yang penting lagi bahwa Ibu Komaria tadi titip salam dengan ucapan assalamualaikum. Kami wakil dari Mas Wawan atau anak Wawan ini hanya bisa mengucapkan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kalau masalah urian tadi, pembawa acara sampai nangis-nangis dan sebagainya, sudah diulas semuanya. Mudah-mudahan rezekinya banyak, barokah, bisa silaturahmi ke Masjidil Haram, sakinah mawaddah warahmah, sudah disampaikan semuanya. Tapi lebih gak enak ingatan. Mirang sing buatan itu kalau wau. Kopi ini ngejak apa wau? Ngejak melek apa? Susu ini ngejak turu. Wah, jadi kebacet pembawa acara ini. Lek kados kita sedoyo wis tuwek mambur masuk apa yo ngoten. Alhamdulillah semuanya Bapak Ibu dan saudara semuanya, kalau ada tutur kata kami karena tingkat padan dan sebagainya harus kita pegang teguh, kalau ada tutur kata kami yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu dan saudara semuanya, sudilah menerima permohonan maaf kami. Demikian juga sebaliknya, keluarga Wawan dan Mbak Lidi ini sudah berusaha berdaya upaya berbuat sesuatu semaksimal mungkin, tapi sadar dengan sesadar-sadarnya di sana sini masih banyak kekurangan dan kekurangan. Kita kembalikan itulah sebagai manusia biasa. Tapi yang penting lagi perlu kami ingatkan, tadi pembawa acara sudah menyampaikan, le ojo tukaran yo le, ngaten pembawa acara. Le wong sapa sing tukaran sedino bakal mundur selama 40 dino. Rezeki ini memang tenanan, Bu. Kulo kali bojo kulo ini mulai dari manten 38 yang lalu ngantos wau dalu mboten nate tukaran. Tur nek bojo kulo niku kula paling arta mbuh 1000 mbuh 900.000 nek matur suwun ya Allah Pak, matur suwun sanget ya Pak. Kulo diambungi kakaruan. Muga-muga mangke Mas Gusnul menika nek maring arta dateng Mas Mbak Fira, menika Mbak Fira kudu matur suwun. Bapak, Ibu, dan saudara semuanya, tadi pendamping saya sudah gini-gini, cepat. Pada akhirnya kita sekali lagi dengan keterbatasan waktu, saya kembali lagi kepada Mas Wawan dan Mbak Lili, hanya bisa mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami hanya berdoa mudah-mudahan rombongan dari keluarga mempelai pria nanti dari sini sampai di rumah bisa selamat dan bisa berkumpul kembali dalam keadaan sehat walafiat dan bisa meneruskan ibadah dumateng Gusti Allah. Dan mudah-mudahan mempelai berdua nanti kelak kemudian hari dipanggil silaturahmi kepada Masjidil Haram. Itulah yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya lagi-lagi kita singkat dan padat langsung berdoa. Karena pembawa acara ini langsung ditutup doa karena masjidnya sudah teriak-teriak. Marilah kita bersama-sama sebelum kita berdoa kami mohon keikhlasannya untuk membacakan surat Al-Fatihah kita tujukan kepada almarhum Bapak Abdul Arif. Sekali lagi mohon keikhlasannya. Mari kita sama-sama kita membacakan surat Al-Fatihah kita tujukan kepada Bapak Abdul Arif almarhum. Al-Fatihah khususan ila ruhi Bapak Abdul Arif ila umul Fatiha A'udhu billahi minasaitan lagi bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahim Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinat sirat al-mustaqim Sirat al-adina namta ala syumfur al-mantub al-hadana amin. Ya Allah, marilah kita sama-sama berdoa. Kita renungkan sejenak, mudah-mudahan mempelai berdoa ini adalah menjadi pasangan yang sakinah mawaddah warahmah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi jamil afwali wal afat wa taqdilana ya Allah bi jamil hajat wa tawfiqna bi hamd jamil sayyiat wa tarfa'una bi kainda kala darajat wa tubarrikuna bi sirr kayt min jamil khayt wal khayat wa mamat. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan bil jasad wa jiyatan bil ilmi wa raqatan rizqi. Allahumma fir lana dunubana muridina wa rahamka maghfir jakiro. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sesuwun mugi enggal lancar kadhasan ati sing kapan
asap koyo sebintu tangan tuang tu ngenteni tegam betotuk ngerakit asmoro prajurit Arhanud II Kostrat akan mempersembahkan acara tradisi Sangkurpora dalam rangka acara resepsi pernikahan abang kami Sersan 1 Kusnul Arif Saputra dan kakak kami Ananda Fira Maulidia. Acara ini merupakan perlambang kebanggaan dan kebahagiaan kami dalam mengantarkan kakak kami menuju kehidupan yang baru. Adapun arti dan makna acara tradisi Sangkurpora ini adalah agar tetap terjalin hubungan ikatan batin yang kuat dan rasa jiwa korsa yang dalam antara kakak dan adik. Serta untuk mengantarkan kakak kami ke depan pintu gerbang kehidupan barunya sebagai suami istri yang bahagia. Acara ini juga sebagai pernyataan bahwa kami pernah sama-sama digembleng dan ditempa sebagai korep prajurit TNI Angkatan Darat. Pasukan disiapkan. Siap!
Acara tradisi Sangkur Pora dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Laporan Komandan Sangkur Pora. Kusrut! Lapor acara tradisi Sangkur Pora. Siap dimulai. Kerjakan. Kerjakan. Unus Sangkur. Sangkur terhunus melambangkan bahwa dengan sikap dan jiwa kesatria, kedua mempelai akan selalu siap untuk melewati segala rintangan dan diharapkan mampu menghadapi semua hambatan yang akan merintangi kehidupan mereka nantinya. Adapun formasi bersaf berhadapan melambangkan bahwa pintu gerbang yang akan mereka lalui yang merupakan awal suka dan duka dalam menempuh kehidupan yang baru. Hadirin yang kami hormati serta dengan diiringi doa restu para hadirin. Semoga ini menjadi awal dari suatu kebahagiaan. Dan semoga Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa ta'ala, meridhoi hubungan kedua mempelai. Formasi melingkar melambangkan bahwa di antara kami Korps Prajurit Arhanud 2 Kostrat selalu terjalin hubungan ikatan batin yang kuat, ikatan yang akan selalu mewarnai dalam pelaksanaan tugas dan perjuangan mereka. Kami Korps Prajurit Arhanud 2 Kostrat menjadi saksi dan pelindung agar ikatan tersebut tetap kekal selamanya. Ayo, Pora! Hadirin yang kami hormati, sekarang kita saksikan Sangkur Pora membentuk formasi payung. Bermakna bahwa Tuhan Yang Maha Esa akan senantiasa melindungi kedua mempelai dan dalam mengarungi bahtera kehidupan akan senantiasa ingat kepada Tuhan Yang Maha Esa serta selalu memohon petunjuk dan perlindungannya. Pemasangan cincin dan penyerahan pakaian persib kepada yang terhormat KA Jenrem 083 Baladika Jaya, Bapak Mayor CAJ Rusnadi beserta Ibu dimohon berkenan memasangkan cincin dan menyerahkan pakaian persib.
Pemasangan cincin merupakan tanda bagi kedua mempelai bahwa mereka akan selalu bersama-sama dalam mengarungi kehidupan berumah tangga. Selanjutnya, penyerahan pakaian persib. Mengandung arti bahwa mempelai putri telah diterima menjadi anggota Persib Kartika Chandra Kirana. Terima kasih kami sampaikan dan kami persilahkan kepada yang terhormat Kaajen Rem 083 Baladika Jaya, Bapak Mayor CAJ Rusnadi beserta Ibu kembali ke tempat. Bora! Run! Abangku Husno dan kakakku Fira. Hari ini menjadi indah bagimu. Kebahagiaan dan kebanggaan mewarnai seluruh detik waktu. Senyum dan tawamu terasa begitu ceria dan merdu. Hari ini pastilah menjadi kenangan indah sepanjang hidupmu. Namun hari ini hanyalah suatu awal, awal dari suatu perjuangan yang panjang. Perjuangan seorang prajurit dan suami, serta perjuangan istri prajurit dan istri sejati. Hari esok tidak akan terlewati hanya dengan tawa dan canda. Hari esok adalah kerja keras, kerahkan segala usaha. Tanggung jawab atas tugas dan keluarga ada di pundakmu. Tanggung jawab kepada bangsa dan negara menunggu setiap waktu. Kami, adik-adikmu, hanya bisa berdoa. Semoga kebahagiaan hari ini akan lestari dan abadi. Dan semoga perjuangan kakanda berdua selalu mendapat rahmat dan petunjuk darinya. Selamat dan bahagia abangku, selamat dan bahagia kakakku, selamat menempuh hidup baru. Sarungkan, sagur! Lagu himne. Disampaikan kepada seluruh prajurit Cagur Pora agar ikut menyanyikan lagu himne. Oh.
Kedua mempelai dipersilahkan menuju kursi pelaminan. Mohon izin kepada Bapak dan Ibu yang ada di depan kuade, mohon izin Ibu agar dikosongkan, juga kepada adik yang ada di sana, mohon izin agar dikosongkan karena nanti akan dilewati tim Sanggur Pora. Terima kasih. Laporan Komandan Sanggur Pora. Acara tradisi Sanggur Pora telah dilaksanakan. Laporan selesai. Balik tempat. Balik tempat. Masuk. Acara tradisi Sanggur Pora selesai. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Apart day after day, and I slowly go insane. I hear your voice on the line, but it doesn't stop the pain. If I see you next to never, then how can we say forever? Took for granted all the times that I thought would last somehow. I hear the laughter, I taste the tears, but I can't get near you now. Oh, can't you see it, baby? You've got me going crazy. Waiting for you.
children, who will be there to take my place when I'm gone? You'll need love to light the shadows on your face. If a great wave shall fall and fall upon us all, and between the sand and stone, could you make it on your own? If I could, then I would. I'll go wherever you will go, way up high or down low. I'll go wherever you will go, and maybe I'll find out a way to make it back someday, to watch you, to guide you through the darkest of your days. If a great wave shall fall, yeah, and fall upon us all. Oh ya, Mama Elita, tadi katanya mau nyawer saya. Ini loh, saya udah nyanyi. Wong kong ing neka dibanding paning ke saing-saing ke yo mesti kalah. Da oh ya oh, aku yo ora mampu, mung sangku aku mencinta. Prisma Music.
gak ada yang tepuk tangan sih? Are, aduh. Lagi Mbak Fira? Ye, sing oleh akeh manten nih. Ye. Terima kasih Mama Elita ya. Semoga rezekinya banyak. Amin. Sudah Mbak Fira? Serius sudah? Oke. Thank you.
Mbok yo sing full senyum sayang, ben aku soyo tambah sayang. Rasa pusing-pusing kek ndang tantan, ayo kita healing. Pancen kodemu angel dipahami, ngomong wae kape opo anane ben podo penake. Tak upayake kape panjalukmu, tapi tulung ngerteni kahananku. Aku tutu turunan palungan kete sing tura wari ni
keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Dadah. Dari adikmu yang cantik sendiri. Happy wedding dan khusus. Semoga sakinah, mawaddah, warahmah. Asyik. Happy wedding Mbak Fira dan Mas Kusnul. Gimana sih? Layu dan Mas Kusnul. Terus. Semoga langgeng terus, bahagia selalu. Cepat diberi momongan. Amin. Amin. Selamat menempuh hidup baru untuk ya. Sakinah mawaddah warahmah. Amin. Happy wedding Fira dan Kusnul. Semoga sakinah mawaddah warahmah. Oke, punya anak banyak. Semoga setelah menikah ini dikurangi bertengkarnya, dibanyakin romantisnya. Semoga setelah menikah ini enggak blokir-blokiran lagi. Amin. 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 Terima kasih. Terima kasih. Samawa anakku, jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah sampai akhir hayat, sampai kakek nenek dunia akhirat. Bahagia selalu, banyak rezeki, sehat, panjang umur. Amin. Amin. Tambahin. Buat Fira, sukses selalu, bahagia selalu. Secepatnya mendapat momongan ya, biar gak sepi. Selamat buat Fira sama Mas Kusnul, semoga segera diberi momongan dan sama Wan. Happy wedding Fira. Semoga mantap-mantapnya pas malam pertama enggak malu-maluin. Terus betah di Papua sana. Ya, semangat ya malam pertamanya. Semangat bikin anak. Tipsnya banyak-banyak minum vitamin A, B, C, D, E semua. Berdiri anaknya kembar. Kalau jongkok anaknya satu cewek. Dadah, Mas. Makasih. Iya. Selamat ke Fira, cok ngamu ae lek nang Papua, ojo tambah ireng lho. Ojo lali adikne transferane. Wis, ngono tok. Selamat untuk Mbak Fira, semoga panjang umur. Jope wis bingung. Bahagia. Semawa. Langgeng terus. Ojo lali mbek adikne. Buat leting saya, Kusnul, selamat menempuh hidup baru. Saya perwakilan leting dari Alap-Alap. Semoga kamu diberi banyak momongan. Semoga diberi kesuksesan. Dan semoga tetap menjadi ayah yang baik. Siapa yang terbaik? Kamu, Salat.